ndak di sana, ndak di sini, macet lagi. Apa sih? Berisik banget. Udah sih. Kamu lagi berhenti juga. Aku tuh nggak suka kamu kayak gitu ya. Paham nggak sih kamu tuh? Halo guys, balik lagi di channel ini. Yeay. Sekarang aku bakal ngeprank pacar aku. Dia tuh sekarang lagi di toilet, lagi di kamar mandi. Sekarang aku mau ngeprank dia kalau aku mau bikin dia malu. Ya sebenarnya kita sih malu. Mau bikin prank klakson kayak di udah ada yang pernah bikin sih, Isora namanya. Azim. Iya yang klakson-klaksonin, aku mah gak ngelaksonin depanku. Aku milik Medi, aku yang klaksonin mobil ngarepku kono klaksonono, aku milik Medi. Astagfirullah, iya. Ini dia klakson lagi sekali tak sabarin. Cuman aku penasaran aja nanti reaksi pacar aku tuh kayak gimana. Soalnya dia tuh kalau misalnya di jalan ada orang lewat suka ngelakson atau dikasih lampu jawab, biasanya pacar aku tuh responnya cepet banget. Aku juga belum tahu sih nanti reaksinya dia tuh bakal kayak apa. Aku udah siapin kertasnya sama spidolnya. Kemarin sih aku udah beli, terus aku taruh pas tadi waktu dia jemput aku taruh di bagasi. Dia lagi sarapan, terus kesempatan aku buat naruh kertas sama spidolnya di bagasi. Kamu ngapain? Ya. Aku minjem itu dong kunci studionya. Di situ tengah-tengah pas minuman dulu. Ya di mobil toh? Heeh. Oh ya udah. Aku mau bikin tulisannya di studio. Ini aku juga nih. Ye, kunci dulu. Ini kemarin tuh aku habis kerja tuh langsung beli kertas kan. Durasi biarin deh tulisannya jelek. Ya bentar ya, aku lagi tidur capek banget. Aduh, aman guys. Ternyata dia tuh cuma nanyain aku doang. Katanya malah mainan kucing di luar. Kampret emang. Tulisannya udah jadi. Aduh, dia lagi di luar nih. Caranya gimana ya guys buat masukin ke mobil? Langsung gak berhasil. Balik lagi di channel ini. Sekarang aku mau bikin video cerita-cerita aja. Cerita-cerita yang dulu pernah kita lewati. Yang stop. Ngapain? Beli aku. Ultramic, Aqua. Susu. Ultramic. Dan sekarang dia tak suruh beli minum guys, tapi emang bener sih aku biasanya tuh kalau pergi-pergi tuh aku bawa air putih tuh dari rumah. Nanti dia bakal marah gak ya sama aku? Tunggu ini ya guys, reaksinya juga apa? Ciao. Jadi gimana? Gimana apanya? Pertama kali kamu bawa itu ya? Aku sini-sini dulu kan? Ya aku mau ke toilet dulu ya. Bareng aja. Hey, kita mau jalan kemana sih yang? Jalan aja. Nanti kita pakai sepatu apa? Pakai sandal? Oh, sepatu aja ya. Sepatuku yang Vans di itu deh kayaknya di bagasi. Sepatu Vans di bagasi. Bisa. Yes. Jadi sekarang aku mau. Aku pura-pura ambil sepatu sih di sini. Pura-pura ambil sepatu, tapi sebenarnya aku mau masang.
pertanyaan yang itu. Oh. Kemarin tuh. Jadi sekarang tuh panas banget. Gak nyambung ya. Pertama kali aku kenal kamu tadi belum dilanjut. Di apa? Di tempayan tempayan nampan. Itu nampan. Nampan. Oh iya, ini tadi bahasa. Ceritanya tuh kalau misal kita cerita abis nikah tuh pasti kita tuh mikirnya gini. Ternyata itu ya jalan kita ketemu bisa jadi jodoh. So sweet. Dan sekarang mau nikah. Cie. Yeah. Berapa dari berharap wah cepat aku dapat terus biar langsung chatan gitu. Jadi malam-malam aku mengisi waktu dengan chatan. Bisa kenal dia lagi sampai akhirnya kita menikah selama 6 tahun. Dan aku pernah ingat yang kamu bisa gaya lebih lama dari mantan aku. Kamu sempat ngomong gitu kan? Iya. Paling lama 3 tahun. Setahun apa 3 tahun ya? 2 tahun. 2 tahun. Terus ya udah kita jalanin aja, aku kan gitu. Ya udah kita jalanin aja. Terus dia tuh ngechat aku gini, guys. Hanya orang bodoh yang mau mutusin kamu. Tapi sampai sekarang dia nggak bodoh kok. Iya. Dia tuh pinter, guys. Kok gini bentuk? Wow. Ngapain sih? Ngeliatin pelek. Iya. Cie, mobilnya diliatin terus. Apa tadi? Yang diliatin terus yang kamu yang. Lihat ke sini terus. Apa tuh? Gak tau, kamu diliatin terus tuh. Benar. Gak tau tuh. Keren tuh, pelet tuh. Iya. Mobil tuh bagus. Sumpah, gila. Padahal ngeliatin kamu terus, Mayang. Itu orang lagi asem itu anak kecil. Setuju. Apa sih? Bentar. Ini dia gak sabar kok. Gak ada pensi-pensian lah. Lah? Udah kelas 3 toh. Kamu tuh kelas 3 nya tuh mau lulus. Mulai-mulai. Ada yo, aku lihat latihan kok. Kok kamu jangan praktek gitar kan, nyanyi lagunya tiba-tiba cinta datang kepadaku saat ku mulai mencari cinta. Ya kok nyanyi lagu itu kan? Apa ya? Iya. Kapan? Pas jangan praktek. Masa sih? Jangan praktek di mana? Di kelas. Jangan praktek. Jangan praktek. Kok kamu tahu? Tahu.
mau nengok ya. Kamu kan bilang sama aku mau. Enggak ya. Iya. Ada sesuatu. Aku mau ngapain? Iya, kamu jangan praktek nyanyi lagu itu. Apa sih? Gak tahu lagi lampu merah apa ya? Slow. Slow baby. Yo. Terus pokoknya kita dari nol sih pacarannya. Pernah? Apa sih ya Allah? Dari dulu, dari waktu motor tuh seenaknya ya. Dari waktu tagiran kena yang disalahin mobil. Apa sih kok senyum-senyum? Siapa? Gue salah apa? Udah, kayak gitu bisa diurusin kamu sekarang gitu. Emang gue ngeri mendadak. Sayang, sampai aku. Woi, apa sih? Udah Samyang. Samyang, udah Samyang. Ndak di sana, ndak di sini, macet lagi. Apa sih? Bisik banget. Udah sih. Kamu lagi berhenti juga. Aku tuh nggak suka kamu kayak gitu ya. Paham nggak sih kamu tuh? Aku udah bilang dari dulu, aku nggak suka kamu bertindak kayak gitu. Ya orang lagi berhenti loh. Masuk klakson loh. Ya udah, itu urusan mereka. Kamu diem aja. Kalau emang kayak gitu, kalau emang kayak gitu orang-orang tuh juga udah pasti ini mereka keluar. Dia di belakang aku. Ya udah ya, itu urusan mereka, udah biarin. Aku gak suka kamu kayak gitu. Aku selalu kamu sampai keluar. Orang enggak, orang lagi jalan biasa. Gitu. Biarin aku samperin aja. Udah ya, please ya, udah. Aku tuh cuma pengen kamu gak usah peduliin mereka. Itu urusan mereka, mau klakson kayak mau berhenti, mau stop di tengah jalan, itu urusan mereka. Yang penting kamu fokus jalan. Gak fokus. Ya biar cuma suara doang kok. Anggap aja itu suara musik. Paham gak? Udah sih, biarin aja. Jangan bertindak, aku gak suka. Yang, ada tulisan ini loh. Kamu ya pasalnya. Udah ya. Bajunya yang mana? Gak ada. Gak ada. Sampai Jogja yang. Astaga.
dari Yugi yang macet, yang bayangin yang macet, yang pada senyum-senyum ke mobilku. Kan parah banget ya. Maksudmu apa? Aku dia. Klakson dari tadi ada yang empat, klakson dari tadi klakson mulu. Klakson dari tadi ada orang yang ngeliatin mobil ini senyum-senyum. Ya kamu tahu, kamu ngapain gitu? Maaf ya. Samyang. Maaf Samyang. Malu loh yang. Malu loh, berapa puluh orang loh, berapa ratus orang loh yang lihat. Menurut kalian? Aku malu banget ya. Samyang, maaf aku ya. Samyang. Malu ya. Aku malu. Samyang, aku minta maaf. Samyang, aku malu. Samyang, maaf ya. Kamu marah sama aku. Oke, guys. Jadi. Kamu sekarang keluar. Kamu. Aku tulis lagi. Aku edan, cepat. Aku gak gila ya, aku gak gila. Ngomel-ngomel. Jadi guys, ya jadi kayak gini ya ekspresinya. Reaksinya jadi kayak gini. Aku takut. Jangan marah dong. Please dong. Oke guys, jadi sampai sini aja videonya, kalian udah tahu kan dia kan? Tuh, masih marah. Ya aku malu, aku cuma mikir doang. Senyum dulu dong di kamera. Senyum. Oke guys, jadi sampai sini aja videonya, dia marah guys. Ini lanjut nanti aja buat dia gak marah. Sampai sini aja videonya, mudah-mudahan kalian suka. Dan tadi tuh di jalan tuh ya ampun kita kesel banget. Pas lagi pokoknya aku berhasil nanti. Itu masih ada yang ngelakuin.